saya nilainya sama dengan kita beribadah. Jadi saya mohon kepada kita semuanya, mari luruskan niat kita dalam perjuangan politik ini. Bahwa kita berjuang ini bukan hanya untuk kekuasaan, tapi inilah cara kita untuk melayani rakyat Indonesia. Inilah cara kita mensejahterakan rakyat Indonesia. Inilah cara kita memakmurkan rakyat Indonesia. Setuju? Mau bergabung? Maka bersiap-siaplah kita untuk mendapatkan banyak kebaikan. Kalau ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh, insya Allah, Allah meridhoi kita semuanya. Oke? Saya kira inilah pengantar persoalan politik saya pada malam hari ini, singkat saja. Saya mohon Anda resapi semua dengan baik, tanamkan dalam jiwa kita bahwa kita berjuang ini untuk kebaikan dan pengabdian kita bagi kebaikan dunia dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya kira ngomong politik tidak boleh panjang-panjang, apalagi ini sudah malam. Setuju? Mari bersama-sama kita turunkan tensi kita, kendorkan urat saraf kita dengan bersama-sama di api unggun, dan bersama-sama kita melepaskan ini dan saling mengakrabkan diri dengan nyanyi bersama. Setuju ya? Gak ada yang persoalkan kan nyanyi bersama? Saya khawatir nanti ada yang persoalkan. Oh ini kok kita hura-hura? Enggak. Inilah cara kita mengumpulkan banyak orang dengan kepala sebanyak ini. Ada cara yang paling gampang agar kita dekat dan saling akrab. Karena perjuangan ini tidak mungkin saya sendiri. Tangan saya kecil, tangan Mbak Asnil kecil, tangan saudaraku ini kecil. Tapi kalau kita semua mau bergandeng tangan secara bersama-sama, insya Allah persoalan sebesar apapun akan sanggup kita pikul secara bersama-sama. Setuju? Siapa kita? Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.